By knockout, still undefeated, and now UFC undisputed featherweight champion of the world. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Setelah Ilia Topuria menjadi juara yang benar-benar membuat banyak orang terkejut, bahkan gue sendiri pun terkejut banget. Sebagaimana Leon Edwards menumbangkan seorang Kamaru Usman, dan sebagaimana Alex Pereira mengalahkan Israel Adesanya di UFC. Rupanya Ilia Topuria sudah menantikan untuk kembali bertarung melawan Alexander Volkanovski lagi. Ilia Topuria mengalahkan Alexander Volkanovski dengan tangan kanannya yang begitu tajam. UFC 298 untuk mendapatkan gelar kelas featherweight UFC yang tak terbantahkan. Dimana sebelumnya Ilia Topuria meniru Conor McGregor untuk merampas sabuknya Volkanovski. Topuria datang dengan sangat percaya diri menjelang UFC 298. Bahkan sudah membuat bio lebih dulu bahwa dia adalah juara kelas featherweight. Yang berikutnya, dia berjanji untuk mengalahkan Volkanovski dan memenuhi ekspektasi di depan penonton Anaheim yang begitu bergemuruh. Ketika perebutan gelar Topuria dimulai dan telah mendapatkan sabuk itu terbalut di pinggangnya, sebagai juara Topuria meminta segera pertarungan ulang dan ia menatap ke depan untuk mempertahankan gelarnya di Spanyol pada akhir tahun ini. Bahkan sampai-sampai ofisial Real Madrid mengucapkan selamat kepada Topuria. Selama konversi pers pasca pertarungan di UFC 298, Topuria tampaknya terbuka untuk menawarkan pertandingan ulang segera kepada Volkanovski. Topuria berkata, "Ia adalah orang yang baik dan sejujurnya saat ini saya berpikir oke, saya akan memberinya pertarungan ulang karena ia adalah orang yang baik," kata Topuria. Tetapi pada saat yang sama, ini saatnya untuk bergerak maju. Ini waktunya untuk sedikit membersihkan perpecahan. Ini waktunya bagi generasi baru untuk memiliki penantang baru, wajah-wajah baru. Saya akan mencarinya, namun tugas saya adalah bertarung. Siapapun yang mereka katakan kepada saya harus hadapi dan saya lawan selanjutnya. Saya akan berada di sana. Di sisi lain, penantang gelar potensial lainnya yaitu Mavsar Evloev memanggil pemegang gelar baru kelas bulu hanya beberapa menit setelah mengangkat sabuknya. Topuria menyampaikan seruan Evloev pada konversi pers pasca pertarungan. "Mavsar," kata Topuria, "Mavsar adalah fighter yang bagus bagi saya. Saya ingin melawannya," kata Topuria. "Tapi Mavsar punya 8 pertarungan di UFC, 8 keputusan. Tidak ada submission, tidak ada KO. Kawan, ayolah, dia perlu menghabisi seseorang. Mungkin mereka bisa menemukan seseorang dari kampung halamannya. Mungkin dia bisa bertarung dengan ayahnya atau sesuatu dan menghabisinya. Tapi dia perlu menghabisi seseorang. Rekor yang dia miliki saat ini ya sepertinya bagus. Dia tidak terkalahkan, tapi orang itu belum menghabisi siapapun. Jadi, dia perlu melakukan sesuatu." Evloev mengalahkan Arnold Allen dengan keputusan bulat di UFC 297 bulan lalu. Dia kini memiliki rekor 18-0 dalam karirnya. Dengan kemenangan baru-baru ini atas fighter seperti Diego Lopez, Dan Ige, dan Hakim Dawodu. Terlepas dari keinginannya untuk menantang gelar UFC, Evloev mungkin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kesempatan di Topuria. Jika Topuria bertandingan ulang dengan Volkanovski, Evloev mungkin akan menghadapi penantang teratas kelas bulu lainnya seperti Brian Ortega atau Yair Rodriguez. Gambaran gelar kelas bulu UFC telah membangkitkan minat para pakar dan fans di seluruh dunia. Dan Topuria tampaknya siap menghadapi banyak pesaing baru dengan kemenangan lagi atas Volkanovski. Kabar selanjutnya, Presiden UFC Dana White tidak mengizinkan Henry Cejudo melakukan perpisahan yang layak setelah pensiun di UFC 298. Cejudo kalah dari Merab Dvasvili di UFC 298 pada hari Sabtu di Anaheim. Dia tidak mampu menghadapi kecepatan, gulat, dan pukulan Merab Dvasvili yang sangat ganas dan gagal mendapatkan kemenangan dalam kembalinya ke UFC. Cejudo kini telah kalah berturut-turut sejak kembali dari pensiun pertamanya tahun lalu. Dia pensiun setelah sukses mempertahankan gelar kelas bantam melawan Dominic Cruz di UFC 249. Cejudo berjanji akan pensiun jika kalah melawan Merab Dvalishvili di UFC 298. Ia terlihat dalam oktagon, melepas sarung tangannya dan tampak fokus mengumumkan pengunduran dirinya di depan para fans.
Namun Seudo tidak diberikan momennya di mikrofon setelah pertarungan. Dia juga tidak hadir pada konferensi pers pasca pertarungan. Dana White menjelaskan mengapa Seudo tidak diperbolehkan berbicara di dalam arena setelah kemenangannya Merab Dvalishvili. Pada konferensi pers pasca pertarungan UFC 298, Dana White menjelaskan mengapa Seudo tidak sempat mengumumkan pengunduran dirinya di dalam oktagon. Kata Dana White, Merab masuk ke dalam sana malam ini dan mengalahkan mantan juara Henry Seudo. Henry Seudo sudah pensiun, okay. Dia melakukan semua hal dengan menjatuhkan sarung tangan. Malam ini adalah malamnya Merab. Dia mengalahkan faktor nomor 3 dunia dan juga mantan juara dunia. Dan dengan mudahnya memenangkan pertarungan. Jika dia ingin pensiun lagi, dia bisa lakukan itu di konferensi pers atau di tempat lainnya. Kamu jangan memberikan mikrofon ke Seudo malam ini. Dana White sebelumnya mengatakan bahwa dia merasa pensiun di UFC 249 terlalu dini. Pada saat itu, Seudo adalah salah satu petarung pound for pound terbaik di dunia dan pernah memegang gelar dalam divisi flyweight dan bantamweight. Seudo telah meraih kemenangan atas fighter seperti Demetrius Johnson, TJ Dillashaw, dan Dominic Cruz. Dia gagal dalam keputusan terpisah dari Aljamain Sterling untuk gelar kelas bantam UFC di 288. Hingga video ini dibuat, Seudo belum mengonfirmasi apakah dia berencana menepati janjinya sebelum pertarungan dan pergi setelah UFC 298. Jika ini yang terjadi pada Seudo, ia akan pensiun sebagai salah satu atlet olahraga tarung terhebat sepanjang masa. Waktu dengan medali emas Olimpiade dan dua kejuaraan UFC sebagai buktinya. Nah itulah obrolan kita malam ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.